Nah, sistem bilangan yang satu lagi yang akan kita pelajari adalah sistem bilangan heksadesimal namanya. Heksadesimal. Ini desimal ya, bukan gesimal kayak tadi. Kalau tadi kan seksagesimal, ya, 60. Ini heksadesimal, 16. Oke, heksadesimal itu adalah basis 16. Artinya kita punya 16 angka di sistem bilangan ini. 16 angka gimana? Soalnya desimal kan biasanya cuma 0 sampai 9 doang kan? Cuma ada 10 nih. Gitu. Nah, buat tambahan 6-nya gimana? Representasinya ya supaya kita bisa ngelihat itu kita pakai angka yang ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ditambah huruf. Jadi 16 itu dilengkapi sama 6 buah huruf A sampai F. Tambah A, B, C, D, E, F. Nah, sekarang ada 16. Nah, ini yang kita gunakan di sistem bilangan heksadesimal. Gitu. A itu ganti 10, B itu ganti 11, C itu ganti 12, D itu ganti 13, E itu ganti 14, F itu ganti 15. Kenapa nggak tulisin 11 atau 14 pakai angka aja satu-satu gitu atau 15? Ya kalau 1115 nanti digitnya jadi berantakan kan. Ini supaya bisa disimpan dalam satu digit, makanya dikasih representasi angka seperti ini. Gitu. Nah, misalnya kita punya bilangan A8 ya. Ya. Ini A, B, C, D, E, F-nya bisa dituliskan pakai huruf kecil ataupun huruf besar, nggak masalah. Yang penting tahu bahwa itu maksudnya adalah representasi bilangan heksadesimal ya. Di sini saya tuliskan pakai huruf kecil A8. A8 ini berapa nilainya? Berapa nilainya dalam desimal? A8 itu dalam basis 16 ya. Dalam desimal gimana? Sama. Kita hitung pakai sigma AI B pangkat I. I-nya dari 0 sampai N. Di sini kan cuma ada 2 ya, berarti N-nya 0 sampai 1. Basisnya karena heksadesimal dia pakai basis 16. Nah, A yang di sini sama A yang di sini beda ya. Kalau A yang di sini itu representasinya adalah barisan bilangannya, A yang di sini adalah angkanya. Oke. Nah, A0, A0-nya berapa? 8. Dikalikan 16 pangkat 0. Ditambah A1, A1-nya itu A. A itu berapa? A itu adalah representasi 10. Berarti di sini kita tulis 10 kali 16 pangkat 1. Ya. 16 pangkat 1, 16. 8 kali 1 ditambah 10 kali 16. Hasilnya adalah 160 tambah 8, 168. Nah, A8 dalam heksadesimal itu artinya 168 dalam desimal. Gitu. Yang lain, misalnya kita punya agak panjang ya. A2 F F5. Gitu, ada 4 digit nih. 4 digit heksadesimal. Ya. A2 F5. Berapa nilainya? Sama kayak tadi. Kita hitung 5 kali 1 ditambah F itu berapa? 15. 15 kali 16 ditambah 2 kali 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 itu 256.
ditambah A. A itu 10. 10 kali 16 pangkat 3. 16 pangkat 3 itu berarti 256 kali 16 ya. 4096. Gitu. Ini yang kita dapatkan. A2 F5 A2 F5. Itu karena nolnya ada di sebelah kanan di sini. Kalau yang di sini kita mulai dari kiri. Oke. 5 ditambah 15 kali 16 8 kali 30 240 ditambah 2 kali 256 512 ditambah 4096 kali 10 40.960. Wah, banyak. Kita jumlahkan, maka dia jadi ini aja dulu gampang. 240 sama 40.960, 40-nya masuk jadi 41.000, 41.200. 41.200 tambah 512 berarti 41.712. 41.712 tambah 5. 41.717. Ya, 12 tambah 5. Ini representasi desimalnya dari A2 F5. Ya. Yang lain pun sama. Kalau misalnya ada contoh lain, dicobain, kerjain, nanti bisa dikonfirmasi benar atau enggak. Nah, itu tadi dari heksadesimal ke desimal. Kalau sebaliknya, caranya sama. Kayak yang dua tadi. Yang oktal maupun binary, kan dari desimal ke oktal bisa, desimal ke binary bisa. Ini pun caranya sama. Tinggal kita bagi aja dengan 16. Karena basisnya 16. Misal mau berapa? 10.000 lah ya. Kita mau coba ngubah desimal ke heksadesimal. Desimalnya 10.000. Ya, saya nggak pakai titik karena biar nggak ketuker. 10.000 ini dalam basis 10. Ya, kita mau ubah ke heksadesimal. Gimana? Ya udah, 10.000 kita bagi dengan 16. Berapa 10.000 dibagi 16? 10.000, kalau ini buat ngitung makanya tak kasih titik. 10.000 dibagi 16 itu dia 625 ya. Kan kalau dibagi 4 jadi 2.500, 2.500 bagi 4 lagi jadi 625. Oke. 10.000 dibagi 16 itu 625. Habis, sisanya 0. Oke, 625 kita bagi 16 lagi. 625 dibagi 16 itu 39. 39 kali 16 itu 624. Oke, berarti ini bagi 16 itu 39 ya. 39 kali 16 itu 624, berarti sisanya 1. Oke. Nah, 39 bagi 16 2. Ya, 32 kan? 32 berarti sisanya 7. Oke, 2 bagi 16 dia sendiri. Jadi 10.000 dalam desimal itu dalam heksadesimal kita simpan sebagai 2710 basis 16. Gitu. Kalau misalnya ini angka semua, gitu, kelihatan. Kalau misalnya yang ada hurufnya gimana Pak contohnya? Misalnya bilangan 3915 ya. Tiga sembilan satu lima.
3915, ya ini dalam desimal, mau kita ubah ke heksadesimal. Gimana? Ya udah, kita bagi 16. 3915 dibagi 16, hasilnya 244. 244 kali 16 itu 3904. 3904 berarti sisanya adalah 15 kurangi 4, 11 ya. Ini sisanya 11. Oke. Nah, 244 dibagi 16 lagi. Itu hasilnya 15. Ya, 15 kali 16 kan 240 ya. Tadi apa namanya? 30 kali 8 ya. 240 sisanya berarti 4. Sisanya 4. Nah, 15 bagi 16 habis, ini semua sisanya karena dia lebih rendah dari si 16 dari basisnya. Nah, representasi heksadesimalnya sama dari bawah ke atas juga 15, 4, 11. Cuma satu digit kan nyimpen satu angka ya. Nah, 15 kalau kita simpen di satu digit itu nggak bisa karena 1 sama 5 ada dua digit. Ya, nanti jadinya 15411 gitu kan ngaco. Ya makanya ini diubah dulu. 15 itu apa representasinya? F. 4? Oh iya 4. 11? 11 itu 10-nya kan A, 11-nya itu B. Oke. Jadi heksadesimal dari 3915 adalah F4B. Basis 16. 3915 dalam desimal, dalam heksadesimal F4B. Nah, kalau misalnya nggak yakin, bisa dicoba F4B ya, heksadesimal kita konversi ulang lagi jadi desimal. Benar nggak gitu? Kan B itu 11, 11 kali 16 pangkat 0 ya, ditambah 4 kali 16 ditambah 15 kali 16 kuadrat. Ya, 256. Tinggal dihitung nanti akan jadi segini lagi dalam desimal. Nah, kita udah bisa ngubah dari heksadesimal ke desimal. Ya. Dari desimal ke heksadesimal juga udah. Gitu. Tapi kalau kita punya yang lain misalnya binary atau oktal. Ya. Bisa nggak heksadesimal diubah ke binary, binary diubah ke heksadesimal, atau heksadesimal diubah ke oktal, oktal ke heksadesimal? Nanti akan kita lihat. Yang jelas yang udah kita pelajari kan ini, habis itu dari binary ke desimal, desimal ke binary juga udah, dari desimal ke oktal, oktal ke desimal juga udah, binary ke oktal juga tadi udah ya. Gitu. Nah, kita akan coba lihat. Dari heksadesimal ke binary dan binary ke heksadesimal. Binary ke heksadesimal dulu lah. Binary ke heksadesimal. Sama seperti tadi waktu kita bahas tentang oktal sebenarnya. Heksadesimal itu kan basis 16. Binary itu basis 2. Ya. Ini 2 pangkat 1. Ini basisnya 16, 2 pangkat 4. Artinya, dari binary ke heksadesimal, kita bisa ubah dia. Ya, memanfaatkan perhitungan tiap 4 bit binary itu adalah 1 bit heksadesimal. Ya.
tiap 4 bit binary itu 1 bit di heksadesimal. Atau kalau mau jalan muter juga boleh, binary ubah dulu ke desimal, desimal diubah ke heksadesimal, itu juga boleh. Nah, misal kita punya binarinya adalah 10111111011100. Gitu. Ini ada 12 bit ya. Kalau ini kita ubah ke dalam desimal dulu, ya tinggal dihitung aja. 1, 2, 4, tambah 8, 16 yang enggak, tambah 32, tambah 64, dan seterusnya. Nanti dapat hasilnya berapa. Nah, hasilnya itu akan kita ubah ke dalam heksadesimal. Kita bagi 16, bagi 16, bagi 16. Dapat sisanya berapa, itu yang kita ambil. Nah, kalau misalnya kita langsung, ya udah, kita belah per 4 digit. Nah, per 4 digit kita belah, habis itu kita hitung desimalnya berapa. 1100 dalam binary, dalam desimal adalah 1, 2, 4 tambah 8. 4 tambah 8 itu 12. Ya. Saya simpan dalam angka dulu aja. 0111. 1, 2, tambah 4, tambah 8. 2 tambah 4, tambah 8, 14. Ya. Yang ini, 1 tambah 2, tambah 8. 1 tambah 2, tambah 8, 11. Oke. 11, 14, 12. Itu adalah representasi heksadesimalnya. Tapi, kalau kita mau simpan, berarti ini harus diubah ke angka di heksadesimal dulu. Angkanya apa? 11 itu B, ya. 14 itu E, 12 itu C. Gitu. Jadi ini adalah B, E, C. Dalam basis 16. Sebaliknya pun bisa. Kalau misalnya kita punya representasi heksadesimal, ya, misalnya AF1, AF12 lah, ya, AF12. Nah, AF12 ini dalam heksadesimal mau kita ubah ke binary, gimana caranya? Ya, kalau tadi di binary ke heksadesimal tiap 4 bit binary jadi 1 bit di heksadesimal, di sini 1 bit heksadesimal jadi 4 bit di binary. Jadi ini nanti jadi 4, ini juga jadi 4, ini juga jadi 4, ini juga jadi 4. Ya. A itu apa? A itu 10 kan? 10. F, F itu 15. 1 ya 1. 2 ya 2. Nah, tiap bitnya merepresentasikan angka ini, kita ubah ini ke binary. 10 dalam binary apa? 8 tambah 2. Posisi 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 1. Berarti 1010. 15 itu 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Semuanya keisi. 1, 1, 1, 1. Ya. 1 itu 0001. 2, 2 itu 10 kan dalam binary. Jadi 0010. Nah, binary-nya adalah ini. AF12 dalam heksadesimal, kalau kita ubah ke dalam binary, kita akan dapatkan ini. 1010 1111 0001 0010. Kalau diubah dari heksadesimal ke oktal gimana? Ini agak susah ya, karena yang satu bukan perpangkatan yang lainnya. Itu jadi nggak bisa pakai cara yang sama seperti ini. Paling kalau mau ya diubah dulu ke binary atau ke desimal, nanti baru diubah ke yang satu lagi. Gitu. Karena kan yang satu 2 pangkat 3, yang satu lagi 2 pangkat 4. Itu 3 sama 4 itu nggak bisa
nggak bisa langsung dioperasikan. Walaupun ya 3 bit apa binary itu jadi oktal, 4 bit binary itu jadi heksadesimal. Tapi kalau dari heksadesimal ke oktal atau oktal ke heksadesimal itu nggak bisa langsung.